Aku tidak menyangka dunia para penguasa kembali bergejolak secepat ini. Aku juga turut bersedih karena dengan kembalinya Jakataru ke dunia manusia, itu malah mengundang peperangan. Kita harus membuat pengkhianatan di dalam keraton Segoro Kidul berat. Jika itu memang benar, artinya Kocu Bogoloku bisa menembus di mana keberadaan Prabu Akasa. Dasar makhluk-makhluk rendah! Aku akan membinasakan kalian semua! Akan kutunjukkan padamu, bidadari, bahwa kemenangan waktu itu hanyalah kebetulan. Berhati-hatilah, Prabu Giripati. Iya, Kanjeng Ratu. Bagaimana bisa, Yunda? Kekuatan Nyi Roro Kidul jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Iya, Brang. Aku sendiri pun tidak menyangkanya. Ah, kita harus membantu Romo, Brang. Apa yang bisa kita perbuat, Yunda? Sebaiknya kita jangan gegabah. Kita perhatikan saja dulu dari sini. Iya, benar. Kamu benar, Brang. Hentikanlah ini semua, Prabu Akasa. Tidakkah kamu menyesal atas kekejian yang kamu perbuat, huh? Kurang ajar kau, Giripati. Apa kamu lupa? Aku ini Romomu. Aku yang telah memberimu kekuasaan. Jangan terlalu sombong kau, Giripati. Kamu sudah melampaui batas, Prabu Akasa. Kurang ajar. Prabu Giripati, syukurlah kamu baik-baik saja.
Mari. Luar biasa. Kamu bisa mengalahkannya seorang diri, Kanjeng Ratu. Tidak, Prabu Giripati. Kekuatannya melemah dibandingkan saat ia melawan Jakataruk. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku yang akan mengakhirinya. Tidak, Prabu. Biarkan dia menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Prabu Akasa, belenggu hijau itu akan segera hilang. Lebih baik kau kembali ke keraton. Jika kamu membuat kerusuhan dan masalah lagi di dunia manusia, aku tidak akan segan untuk memberikanmu hukuman mati. Ingatlah itu, Prabu Akasa. Prabu Giripati, lebih baik kita juga kembali ke keraton masing-masing. Baik, Kanjeng Ratu. Dasar pengecut! Lihat saja nanti. Aku akan membinasakan kalian dengan kedua tanganku sendiri. Aku sungguh tidak tega melihat keadaan Romo seperti ini, Yunda. Karena mau bagaimanapun juga, dia adalah Romo kita. Dialah yang telah memberi kita kekuasaan. Ah, tenanglah, Brana. Aku sendiri juga tidak akan tinggal diam. Aku akan mengembalikan kekuatan Romo agar dia bisa menjatuhkan kekuasaan bidadari terkutuk itu. Untuk apa kalian kesini? Apa kalian ingin menginjak-injak harga diriku? Dan kalian ingin mempermalukanku? Ah, tidak, Romo. Tenang saja, Romo. Justru kami berdua kesini ingin menolong Romo